Halo, kembali lagi di channel Karya Delitama. Salam hangat dan sukses selalu menyertai kalian semua. Hari ini saya akan mereview produk dari Matsumoto Diesel Water Pump atau biasa disebut pompa alkon bahan bakar solar. Dan berikut tips perawatan yang baik dan benar. Sebelum saya mereview Matsumoto Diesel Water Pump, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan video produk terbaru dari kami. Oke, di sini bisa kita lihat ada 3 tipe pompa diesel atau biasa disebut pompa alkon bahan bakar solar. Nah, saya akan menjelaskan perbedaannya masing-masing. Yang pertama di sini ada MDP 20 atau 2 in. Nah, MDP 20 kita ada 2 jenis. Yang pertama sistem penyalaannya itu dengan sistem starter. Yang satu lagi dengan recoil. Nah, ini recoil. Dan dalam satu unit pompa terdapat manual book, toolkit, dan saringan. Saringan untuk selang hisap, dan di sini ada untuk soket, selang hisap, dan selang buang. Nah, MDP 20 ini dia berdaya 5 HP atau bertenaga 5 HP, 5 horsepower. Dan di atas MDP 20 terdapat MDP 30 atau 3 in. Dalam satu unit MDP 30 terdapat manual book, toolkit, saringan, dan soket juga. Nah, MDP 30 ini dia berdaya 7 HP, 7 horsepower. Di atas MDP 30 kita ada juga MDP 40 dan MDP 40 ES. Apa sih bedanya MDP 40 dan 40 ES? MDP 40 sistem menyalakannya itu dengan recoil. Kalau MDP 40 ES sistem penyalaannya menggunakan starter. Dan dia berkapasitas 4 in. Dan di atas MDP 40 kita ada juga MDP 50, itu dia bertenaga pompa bertenaga tinggi atau pompa high pressure pump. High pressure pump dengan daya 7 HP, kapasitasnya 28 meter per jam dengan daya dorong 63 meter kubik dan daya maksimum 4 kW, RPM-nya 3600 RPM. Nah, di atas MDP 40 HP terdapat MDP 60S. MDP 60S ini berkapasitas 6 in atau berdaya dengan 13 HP. Nah, dalam satu unit MDP 60S ini terdapat manual book dan toolkit dan kunci untuk starter. MDP 60S ini dia terdapat roda juga. Jadi bisa mobile, bisa dipindah sana pindah sini dengan didorong. Dan ada juga saringannya, saringan hisap. Dan ada soket untuk dia untuk soket selang hisap dan selang buang itu dia soketnya berbahan besi.
Dia untuk soket keluar dan soket hisap. Dan dia terdapat aki ya, bisa dilihat di sini. Kita lihat di sini ada akinya. Cara pengoperasian dari perbedaan menggunakan recoil dan starter. Nah, kita bisa lihat di sini kalau menggunakan recoil, yang pertama tarik dulu recoilnya. Jika udah keras, di sini terdapat cuknya dikebawahin, dan kita setel gasnya di tengah. Gasnya bisa di tengah. Nah, baru ditarik. Nah, itu otomatis langsung nyala. Nah, kalau menggunakan starter sama juga, ini ditarik kalau udah keras gini, cuk dikebawahin. Nah, nanti ada untuk elektrik starternya, tinggal di start aja, dia langsung nyala tanpa harus ditarik recoilnya. Nah, setelah saya menjelaskan cara pengoperasian dan menjelaskan masing-masing satu produk, nah berikut tips perawatan untuk pompa diesel ini. Untuk tiap 50 jam pemakaian, disarankan untuk servis mesin dengan mengganti oli dan bersihkan saringan udara. Untuk pergantian oli, terlebih dahulu buka tutup saluran buang oli. Nah, kalau untuk buang oli, dia terdapat di bagian sini. Ini untuk buang oli, dan untuk isi olinya itu terdapat di sini. Nah, tinggal dibuka. Nah, untuk filter udara atau saringan udara terdapat di samping sini. Nah, ini tinggal dibuka. Yang harus dibersihkan, untuk membersihkannya bisa dengan biasa ya, kalau untuk bersihan filter udara itu apa namanya, dibersihkan dengan angin. Oke, sekian saya mereview mesin diesel water pump. Berikut tips perawatan yang baik dan benar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.